Kabupaten Jayapura melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menggelar pelatihan bimbingan teknis wirausaha baru, industri kecil dan menengah pakaian jadi bagi para pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura. Pelatihan bimbingan teknis wirausaha baru bagi industri kecil dan menengah atau IKM ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung mulai tanggal 17 hingga 20 November mendatang. Bimbingan teknis ini dihadiri oleh Ibu Elvina Situmorang selaku Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayapura yang mewakili Bupati Jayapura sekaligus membuka pelatihan bimbingan teknis wirausaha baru bagi IKM. Dalam sambutan Bupati Jayapura yang dibacakan Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayapura Ibu Elvina Situmorang, Bupati Jayapura Matius Awetau sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pada hari ini dalam rangka lebih memaksimalkan berkembangnya kewirausahaan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi pengangguran adalah melakukan pelatihan kewirausahaan bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Jayapura. Karena itulah saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dalam rangka lebih memaksimalkan berkembangnya kewirausahaan di Kabupaten Jayapura. Untuk itu, mari terus kita tingkatkan kualitas industri kecil, menengah, dan berwirausaha sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat terus semakin meningkat. Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti bimbingan teknis ini secara serius dan sungguh-sungguh dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses bimbingan teknis, karena bimbingan teknis ini tentunya lebih menekankan pada pembentukan keterampilan, praktek ataupun skill yang kelak akan menjadi dasar keterampilan saudara dalam berwirausaha. Dirinya juga berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan bersungguh-sungguh dengan mengikuti semua tahapan dan proses bimbingan teknis, karena bimbingan teknis ini tentunya lebih menekankan pada pembentukan keterampilan praktek ataupun skill yang kelak akan menjadi dasar keterampilan dalam berwirausaha. Dari Sentani, Luki Putra, Sentani TV.